Hai Sobat Jemvlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra. Hari ini gue masih di Bandung bersama William. Nah, William ini salah satu hobis penggila ikan purba. Ya, lumayan bisa dibilang gitu. Wow, tapi koleksinya gak sekedar purba, tapi besar loh. Kadang orang keinginannya besar, kemampuannya kurang. Kemampuan Tuhan dalam arti masih bisa kan? Masih bisa. Kemampuan bukan berarti secara finansial aja ya, bro. Kemampuan dalam segi media perawatannya, fasilitas perawatan, kemudian lingkungan dan segala macam. Ya. Ini bisa berhasil menurutku karena memang lingkungan sangat support. Mungkin kok. Dan juga Bro William sangat laten. Karena untuk memelihara ikan yang ada di sini nggak gampang ya, bro. Lumayan lah, ada kesulitannya tersendiri kok. Nggak ada kesulitan ya. Sendiri. Di sini tuh ada dua ikan sturgeon ya. Dua ya, bro? Dua. Di sini ada dua. Yang satu udah size-nya besar banget. Tadi aku sempat ngobrol-ngobrol sih. Bro, ini sturgeon beluga kah? Beliau juga nggak begitu... Ya, nggak begitu paham ya, sih kok. Nggak begitu yakin. Kayaknya udah kita bilang hybrid aja lah. Hybrid aja. Habisnya kan ya ciri-cirinya nggak masuk lah. Kalau beluga ya. Gitu. Beluga nggak masuk ya. Nah, menurut aku sih kok. Kalau ini size berapa, bro? Kira-kira ini tuh 65-70 kok. 65-70 cm. Bro, pelihara dari ukuran berapa, bro? Beli ukuran 10-12 kalau nggak salah. 10-12 cm? Tapi growth rate-nya gila banget. Makan apa, bro? Campur. Biasanya kasih apa? Kasih pelet, udang beku, cacing beku, cacing tanah. Semualah yang di bawah pokoknya dia makan. Dia sikat. Berarti nggak pilih-pilih makanan ya? Nah, ini untuk pelihara-pelihara ikan purba seperti ini, habis itu ada poliodon. Menurut informasi dari teman-teman yang pernah pelihara, lebih dibutuhkan suhu yang lebih dingin ya, ketimbang ikan-ikan predator lainnya. Di sini dingin. Sebenarnya suhu sih kata aku nggak terlalu gimana kok. Ini tuh ada heater di atas. Kok, di top filternya. Kok bisa? Karena kamu jagain parimu ya? Iya. Takutnya parinya yang meleset. Parinya sini banyak. Jadi nah. Ya ikut aja sih kok kayaknya. Dari kecil kan. Jadi udah mulai adaptasi. Nggak terlalu dingin kali ya. Kesulitannya apa sih melihara ikan purba begini? Yang pertama sih air ya. Okay. Air harus ya kita bilang mungkin bagus ya. Terus tempat harus luas. Dan makannya tuh susah kok. Makannya susah? Makannya susah. Susah itu dalam artian pilih-pilih makanan kah atau? Dia kalau misalkan makanan udah ke bawah, dia nggak bisa makan. Harus yang di atas. Dia bisa ngejar nggak? Nggak. Nggak bisa ngejar. Kalau dikasih cere pun nggak akan dimakan. Kecuali kalau begitu lewat pas masuk. Oh, nah itu. Mangap doang. Nah, kan makan utamanya sebenarnya plankton yang mangap gitu kan. Ya. Cuman kalau makan plankton doang, kapan gedenya? Nggak ada juga. Plankton ada mungkin sedikit ya, di sini. Nah cuman ini jadi Bro William ini kasih apa? Ini sih banyaknya udang beku sama cere laut. Terus dia nggak bisa makan diapain? Disuapin. Memang disuapin? Iya, ditusuk pakai lidi gitu. Oke. Terus dia mau sih dia ngejar kalau kayak gitu. Mau dia ngejar? Hmm. Nah ini pelihara dari ukuran kecil juga? Ukuran 20. Oh, ukuran 20? Ah, 20. Nah izin bro, aku mau nanya. Itu, ini kita moncongnya dibilangnya apa itu? Aduh, aku lupa. Ada sebutannya kan? Ada sebutannya ya. Kan? Ada sebutan kerennya buat dia lah, cuman... Sekarang ini kita bilangnya sepatunya apa sih dia punya? Yeah. Dia punya mulut depannya. Itu agak putih-putih gitu, agak lecet itu kenapa itu? Dia tuh nabrak-nabrak. Kagetan kok ini kan. Kagetan terhadap cahaya atau apa? Aku tuh curiganya tuh ikan ini tuh penglihatannya jelek kok. Jadi begitu dia berenang-berenang gitu, ada ikan di depan tuh dia nggak nyadar. Kaget dia? Begitu nabrak, kaget dia. Oh. Dan nabrak, bisa nabrak kemana aja kan. Oke, nah dari kecil itu 20 sentian dipelihara di tank ini terus? Enggak, tadinya di akuarium kecil. Bisa? Akuarium semeter. Dari 20 ke 30 lah. Sampai 30 di akuarium? Dan tadinya ada 2 ekor. Yang satu? Mati kok. Karena? Dihajar. Oh, dihajar sama ikan lain. Dia termasuk ikan santolan untuk di dalam tank kah? Santolan gimana kok? Maksudnya dibully sama ikan-ikan predator lain atau gimana? Sebenarnya enggak. Cuman, gimana ya, kalau dia, kan ada waktu kaget dia, kalau kaget ada predator, misalkan kayak kemarin ini Vitatus, dia tuh nyerang. Oh, Vitatus malah nyantolin dia. Nyantolin dia. Oke. Nah, ini banyak teman-teman juga yang bilang kalau poliodon lebih
oke di tank bulat gitu ya, supaya nggak nabrak kan. Nabrak. Tapi ya kenyataannya pernah juga di bug fiber yang lonjong itu tetap nabrak yang sih. Oval. Oh, tetap. Kalau emang nabrak ya nabrak aja. Karena kaget lah ya. Oke. Emang kagetan ikan. Oh, ini keren banget sih. Salah satu ikan impianku yang tidak pernah aku bisa. Padahal ada masuk size kecilnya sekarang ya. Lagi banyak banget yang beredar di size 8 sampai 10 cm. Ya. Menurut aku sih ngelihat-ngelihat juga di Facebook gitu. Rentan sih kok. Rentan ya. Banyak yang kan seember korban, gitu ya. Korban semua. Makanya itu enggak mudah dan enggak gampang belah ini. Ini yang nah, itu kaget tuh kan. Kaget. Sama RF. Kaget sama RF. Padahal size-nya jauh banget. Iya. Kalau kaget sama ikan yang galak kan agak keren dikit. RF. Ada juga nih bro, kita sharing ya bro selama bro punya pengalaman pelihara si Poliodon ini, karena ini aku menarik banget untuk lihat dia secara langsung sampai aku datang ke sini. Banyak yang bilang juga nggak boleh terlalu sering ganti air dia, apa benar bro? Enggak juga kok, ini dripping 24 jam kok. Oh, ini dripping 24 jam? Memang berarti setiap ikan karakter itu beda-beda. Ya. Dan kita sendiri yang sudah kita mengenal karakter ikan kita, kita udah lihat ikan kita, udah terbiasa tahu ikan kita maunya kayak gimana, kita yang tahu ya. Ya udah main feel berarti ya. Karena ada yang info ke aku bahwa ini nggak boleh terlalu sering ganti air, suhu nggak penting. Makanya yang kita tahu bahwa dia harus dingin kan. Ya, betul. Aku tanya, aku punya tempat nggak dingin? Nggak apa-apa. Yang penting nggak usah sering-sering ganti air. Oksigennya katanya harus banyak. Harus dikencangin oksigen. Nggak juga. Harus. Habis itu supaya airnya tua katanya. Banyak banget lah segi-segi itu, makanya itu yang buat aku menahan diri untuk pelihara. Kasihan dia kalau kenapa-napa ya, kan. Betul. Ya kalau bisa pelihara sampai segede ini ya satu kebanggaan jadinya. Ya lumayan kok. Salah satu ikan favorit juga dan nggak banyak orang punya. Betul. Nggak banyak orang punya dan nggak banyak orang bisa besarin ya. Sampai sebesar ini. Patut bangga sih lu bro. Thank you. Habis itu monosabainya juga gede banget tuh di belakang sana monosabainya. Ya itu sih dibilang tank mate tapi dia galak juga sih kok. Monosabai galak ya? Lumayan temperamennya. Oh, kayak okay. Discus kalau pairing. Yahi. Ah, suka ngejar-ngejar. Oh ini, ya. Tapi gede banget loh. Lumayan. Kayak kita punya Altum ya. Altum. Ya, Altum laut. Iya. Nah ini, izin bro, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ekor, 7 ekor 7. Pari. Bisa disebutin nggak bro, ada pari apa aja di sini bro? Ini kalau label sih beda hybrid lah, mungkin yang marble sana, ya. Oke. Okay. Ini marble. Ini royal marble. Aku nggak tahu kok, kalau royal-royal kan sensitif kok. Oh maaf, aku nggak tahu kok. Marble aja ya, pokoknya. Oke. Soalnya aku punya kayak gini disebut royal. Oke. Okay. Ini black pearl. Iya black. Kalau yang white yang kayak di rumahku. Ya. Ini ada bawa gen headnya nggak? Nggak ada? Normal? Nggak ada kayaknya. Oke, okay. Jadi kalau yang di rumahku white pearl head albino. Oke. Okay. Kalau ini berarti black pearl. Udah. Black pearl. Kan banyak yang bilang juga black king gitu. Iya, kalau black king atau king henley lah gitu ya. Nah ini black pearl itu dilihat dari hitam-hitam ini ya, pekat. Iya. Kalau yang lain kan kayak cuman coklat atau nggak ya, agak terang. Iya, betul. Ini benar-benar ya. Base-nya hitam kayak BD lah. Iya, keren banget sih ini. Itu kemudian, BD. Itu BD. Ini... Nah, itu. Pearl albino. Ini motorok. Iya. Wah lengkap banget pari-parinya. Memang mau di breed kan ya bro? Lagi rencana sih begitu kok. Lagi rencana di breed. Ya cuman ya kita lihat aja nanti. Oke. Okay. Ini artificial kan bro? Ini asli kok. Oh, ini asli? Iya asli. Siri Gading? Iya Siri Gading. Aku pakai kabel tis. Oh terus itu nih kayunya santigi. Santigi. Kayu lama kelihatannya ya. Udah nggak keluarin tanin ya? Oh iya. Kayu lama kelihatannya. Iya, kayaknya dari sananya udah di treatment. Udah tenggelam juga kan? Udah tenggelam. Udah nggak ada disangkutin batu. Pelihara seperti ini dengan filtrasinya tuh kayak gimana, bro? Filtrasi ada sound filter di belakang. Oke. Okay. Sama top filter ini bikin sendiri sih. Ini kan rack apa itu? Iya, itu rack yang besar itu. Kayak kontainer rack gitu lah. Kita kan pakai talang kan kecil banget kok. Oke. Okay. Ini tuh berapa ya? Semeter kali ya ada ya? Oh. Semeter 20 kali... Lebih lebar lagi ya, daripada talang. Kali 30. Kali 30. Dan bolongan itu kan tadinya buat pegangan tangan ya? Iya. Jadi dia keluarin air mancur? Iya, betul. Kreatif ya? Oke. Ini sih bisa jadi sistem wet dry dia juga ya? Iya, bisa. Di atas. Ini ada ikan yang bisa lompat kan, tangan gue caplok lumayan. Gak ada kok, aman. Oke, ini keren banget sih. Nah, ini aku paling tertarik sama ini, tapi gak sampai di sini. Punya ikan galak juga dengan tank yang besar nanti yang sebelah sana. Cuma aku tertarik main ke sebelah sini dulu bro.
Di sini ada apa, bro? Arwana aja sendiri kok. Ini lagi mau dibesarkan di progres. Ya, di progres. Itu Black Ghost gede banget. Ya, Black Ghost cuma buat ngapain dia? Ngehantu-hantuin siapa dia? Tadinya iseng sih, kok. Oke. Okay. Iseng beli kecil, udah gede kan nggak mungkin kita buang juga ya, kan. Asian, ya udah kita taruh aja. Oke. Okay. Biar ada temen. Ini buat gedein. Ya. Nanti mau ditanning-tanning. Mau ditanning. Wih. Cuman ya belajar ini, belajar belum pernah banyak pelihara arwana. Oh, oke. Okay. Tapi ini dayungnya apa sih ini, loh? Sampai ke belakang. Iya. Dayungnya panjang loh. Menurut aku sih bagus. Nggak tahu menurut yang lain. Bagus loh. Kalau kita nggak bagus, nggak kita beli. Iya lah, ya kan? Dan abis itu, di sini ada apa lagi? Ini ada Motoro. Ada Motoro. Hmm. Kenapa dia disendirikan, bro? Prediksi sih lagi hamil, bro. Hamil? Wah, oh, rezeki banget ya. Iya. Bisa punya anak ikan pari. Keren, 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 keren. Abis itu kita masuk ke sini. Di sini, oh, CHF-nya gede. Ya, lumayan kok. CHF. Dari kecil juga. Dari kecil-kecil kata-kata. Ini juga ada CHF kecil-kecil kok di sini. Oh. 45 cm. Lagi dibesarkan? Iya, lagi dibesarkan. Nanti rencana udah besar mau di tank mat. Dijual kok. Oh, dijual? Iya. Dijual di? Ya, banyak lah kalau ada. Oh, barter-barter gitu mungkin gitu ya. Oh, ini collect doll, collect doll. Keren, keren, keren. Nah, ini ada discuss-discuss juga. Discuss-nya apa aja ya? Kalau discuss sih kurang tahu aku. Okay. Kayaknya apa ya? Leopard-leopard gitu lah. Ya, ini ada leopard, ini ada pigeon-pigeon-nya gitu yang di bagian belakang. Oh. Habis itu, ini satu yang menarik. Menarik banget. Udah ikan purba, warnanya putih lagi, bro. Putih. Platinum kah? Jangan sebut, kok. Kenapa, bro? Ngeri, kok. Ya, cuman aku beli waktu itu putih. Oke. Okay. Tapi dilabelin nggak sih waktu belinya? Enggak, emang enggak. Enggak. Emang putih aja gitu. Harganya enggak beda? Harganya beda sedikit. Sedikit? Enggak sedikit, dua kali. Dua kali atau tiga kali lah. Jadi tapi sekarang jackpot, bro? Ya. Aku beli beberapa ekor, balik sih warnanya. Balik? Sebelum balik banget, itu kan tapi enggak sampai hitam banget sih. Oke. Okay. Aku jualin. Oke. Okay. Yang putih banget aku simpen. Nah ini putih banget ini itu udah coba dites di tank hitam? Udah kok. Udah. Tadinya di tank hitam sekitar 3 bulan kok. Oke, okay. Ada hitam-hitamnya? Enggak, emang begitu aja. Begitu aja? Yeah. Gak berubah? Stabil banget. Jackpot banget ini. Habisnya ini kan dipelihara sekitar 6-7 bulan kok. Oke. Okay. Gak berubah sih, gak ada berubah. Ada perbedaan apa dengan ikan-ikan sturgeon lainnya? Growth rate-nya parah, lama banget. Ini lama? Lama banget. Sama yang di sana? Jauh banget. Ini beli 10 cm kan sama lah, kira-kira 10 cm. Iya. 6-7 bulan baru 20 cm kok. Yang situ kan udah gede banget. Udah gede banget. Iya. Sama-sama ukurannya mulai peliharaannya sama. Betul. Oke. Okay. Padahal udah dipus makan dulu. Udah dipus makan juga. Udah dipus makan. Nah ini semoga jadi monster. Monster dan putih terus. Iya, putih terus. Enak semoga banget nih. Ini berarti di Bandung memang sebelum ini aku pernah ngonten di Bandung juga yang purba-purba. Kayaknya berarti kenal memang tuh di Bandung ini. Spesialisnya purba-purba ya? Mungkin karena suhu kok. Karena suhu ya? Suhunya. Mendukung banget untuk pelihara itu ya? Ya, betul. Nah, di sini ada satu tank lagi yang besar, sahabat Jamplok nih. Ini baru ya, Mbak? Ini baru running satu hari kok. Baru running satu hari, tapi ikannya udah ngeri-ngeri ini. Tapi sebelumnya udah diisi setengah. Oke. Okay. Tiga hari lah. Udah direndam ya? Full segini baru satu hari. Oke. Okay. Tapi belum ada ikan waktu direndam ya? Udah ada ikan mas sama red hook. Oh, ikan ngetes-ngetes ya, lah ya. Betul. Nah, ini ikan-ikan red hook-nya di sini. Ini nggak cuma red hook, ini red hook semua ya? Red hook semua kok. Oke. Okay. Emang ya lumayan lah buat tank mat, lucu. Pembesaran juga nih kayaknya ya. Ya, yang 4 itu duluan, yang okay. Sisanya 6 masih kecil. Masih kecil. Nanti kalau udah ada bintik-bintik merahnya jadi duit lah. Nah, ya, betul kok. Gimana tuh, kok ada tips nggak buat merahin? Kasih udang sih dulu. Oh, kasih udang. Kalau sekarang udah banyak pelet-pelet warna kan. Tinggal kasih pelet warna sih. Karena dia kan paling gila makan pelet. Iya, betul. Tinggal kasih pelet warnanya udah gampang. Tanaman karena aja dihajar. Iya. Ya kalau semua silver dollar, bawal itu pasti makan tanaman sih. Makan tanaman. Apapun lah dimakan. Iya, betul. Nah ini. Parinya gede banget. Ini apa, bro? Ini sih label Henley kok. Label Henley. Yang satu? BD. SWC. BD SWC. Ya, dari, boleh sebut merek gak kok? Boleh. Dari Obi. Oh, dari Obi? Iya, betul. Oh, cuan lagi aja tuh Bobi. Ini dari Bobi yang ini udah lama pelihara kecil? Ini nggak juga, pelihara udah gede. Oh, pelihara udah gede. 37-an. Ini laki-laki. Ini itu jantan. Laki-laki, ini betina. Oh, sepasang dong? Iya, semoga sepasang. Udah BD SWC, ada Henley-nya gitu kan darahnya. Iya. Ngeri sih pattern-nya.
Nah itu kalau ini jadi berarti hybrid mahal. Iya. Nah selamanya hybrid murah kan? Iya betul. Habis itu ada ikan sapu. Ikan sapu ya nih, ikan sapu totol-totol ini. Wild river pleco. Emang iya bener kan? Enggak bohong. Sapu kali nih kok. Oke, tapi motifnya bagus loh ini. Bentol-bentolnya ini ya. Hiasan. Habis itu ada satu lagi. Itu ada Goliath. Goliath. Ini kalau Goliath udah gede udah mesti punya calon megatank satu lagi ya. Iya. Ini pelihara dari kecil juga, Bro? Enggak kok. What? Ini dari 30 berapa ya? 35 cm kali. 35 cm. 30 ya, 30 baru ini. Sebulan lah. Bisa ngirim? Bisa. Okay. Boleh sebut merek lagi kok? Boleh. Yang ngirim Om Galang. Galang dari? Galang Bogor. Dah? Galang Rizky. Ya. Oh, dia banyak sih memang. Iya, aku punya si Spencer kemarin. Oke. Okay. Ada berapa ekor ya? Galang itu hobis. Total 5 ekor. Hobis tapi banyak ikannya memang. Iya, banyak banget. Tukeran sama dia. Iya, tukeran. Oh, tukeran. Ya itulah hobis. Dia banyak banget vitatusnya, vitatus apa? Goliatnya, habis itu pibasnya, parinya juga banyak banget. Iya, banyak banget. Pagi-pagi. Tanknya gede-gede semua. Gede-gede kan? Udah main di sana? Belum. Cuman ngelihat YouTube jam vlog. Oh, ini dari dia kirim. Ya, kirim ke sini. Dia pribadi yang ngirim ke sini. Ya, terus dia bawa juga dari sini AC Spencer ukuran 60 cm. Oh, ada modus, ya. Ada niat dia. Oke, sama-sama dingin tuh tempatnya ya. Mantap nih dari Om Galang. Jadi memang di sini banyak banget ya ikan-ikannya ya, koleksinya. Sedikit kok dibanding Jemplok jauh kok. Ya sebanyak-banyaknya Jemplok nggak ada ikan purba di tempat gua, Bro. Itu gua excited banget sama ikan purba itu sih, Bro. Gua masih penasaran bisa pelihara sampai besar. Nah, semoga bisa tambah besar kok. Ya. Kalau semeter kan keren banget kayaknya. Kalau semeter aku boleh izin main di sini lagi ya. Boleh kok. Makanya lama sih dia, lama, ya? Lama growth-nya. Nggak punya, tapi kan bisa nyolong-nyolong nikmatin ya. Iya. Oke. Okay. Nah, jadi gitu sahabat Jeff Vlog, konten kita kali ini. Kalau teman-teman ada yang mau nanya lebih detail tentang perawatan ikan-ikan purba, boleh ke medsosnya di mana, Bro? Boleh, William.Sunjaya. William.Sunjaya. Ya. Di Facebook maupun di Instagram. Iya, betul. Oke, nanti langsung tanya aja, langsung follow aja, karena bro ini juga hobis. Iya. Ataupun tertarik kayak Om Galang tukar-tukar ikan, ya silakan. Silakan, kalau mau nanya-nanya, free aja. Silakan aja. Oke, jadi gitu konten kita kali ini. Jangan lupa tetap dukung Jeff Vlog dengan cara subscribe, like, dan share setiap video kita buat, supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang kita. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.